Mira, Mas. Oke. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Pondong kakek. Stop. Onang, kalau sang on, gong tu. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sebelum makan mulut basuh baca mantra dengan sebelas air putih oleh rupa sen disebut. Salah satu bandung yang sudah melegenda di tahun 90-an.
pun baca mantra sambil komat kalit mulut batu pun baca mantra sambil komat kalit mulut batu pun baca mantra Pak Lurah ini di perusahaan yang
sapa sing pengin aku kon marahi kon ngetes e engko sing benerke cak itu. Oh sing ngetes sampean marahi ora lanang ora wedok anggere persyaratane mung telu iso lulus langsung kerja ke tempatnya Pak Lurah. Apa Pak? Persyaratan siji mesti itu ditakon. Ditakoni iki dites e napa leres njenengan niku karyawan enggak. Kok jawab basa Jawane sing apik. Langsung dijawab Inggris. Bisa ora? Inggris. Kalau di Jepang ya lho. Inggris. Kurang dek to, kok dek. Inggris. Ya, dek nang dek. Kok dek Inggris. Nang dek, dek Inggris. Ora, kira-kira kok dek. Ora ngono maksud ta. Inggris ya, dek ini lho. Inggris. Rasane ku ngene ngene. Inggris. Basa Jawane sing alus ya. Apa sampeyan karyawannya? Injis, Injis. Saya orang mesti takon Pak Lurah. Piye? Nopo panjenengan sampun ngertos peraturanipun? Aku jawabe mboten sumerah. Mboten sumerah. Kudu nyate mboten sumerah. Apa ya? Injis. Lho, apa jajan? Injis. Sing nomor loro mboten sumerah. Nek mboten panjenengan takon kalian petugas kula. Kalau orang sini terlalu sih kan, nek orang sampai tangkap petugas pulang. Ya, jame sumonggo, sumonggo, ya, sumonggo, sumonggo. Apa kau mau terlalu kita usah apa? Dari Injis, Injis, buatan Sumerah, buatan Sumerah, sumonggo, sumonggo. Apa nak? Bukan jajar aku, paman aku cari dor. Terus kita cari dek. Saya urut Pak Lurah cari dor sih. Mesti pertanyaan itu. Pertanyaanmu, apa pertanyaan jawab dor terlalu kiri mesti langsung kerja. Nah. Woi, Mas Adi TV. Ya. Napa leres panjenengan karyawan ninggal? Boten sumerah. Nomor siji. Injis. Oh, nomor siji. Dibuke to. Injis. Nyapi sembuh ngene iki barang iki. Injis. Sampun ngertos peraturane teng perusahaane Pak Lurah. Boten sumerah. Rodok sing cedhok boten sumerah. Boten sumerah. Kalau bikin penyanyi ke lo iki to karyawane Inggris wis dipimpin to Pak sampun basa Jawa iki bisa aku saged oh nek nyantun kebo iki mesti remen kali kan pinter basa Jawa lo wis dites tak idone sampun mlebet wonten ing madaning pendhapi agung yen tosipun wonten kalujengan bilih panjenengan rawuh mampah mlebet wonten wisma dalem kelurahan mriki yen tosipun wonten penggalih ingkang sampean penggalih badhe pinanggih kaliyan sinten badhe wonten keperluan menapa yen tos panjenengan punika kok ngene menawi kowe urung mimpin iki lagi ngantar-antar takon awakmu jarimu suntik ngomongin urung wis sampun nek wis takon iki nek urung bisa ora terpaksa sampun basa Jawa sampun kok berarti basa Jawa ne sae sampun rumah berpon teling pendampi agung turah yen kosipun wonten kang gatosan dene panjenengan wani trayak trayak rumah berpis makmum wonten kang gatosan lan keperluan menapa pinanggih kalian sinten menika pendherek kalian kula panjenengan rumah berpon teling semua kalian sampun kang lulus Pak Lurah itu sangat kalian Pak Sas semoga pinter ternyata lulus karyawan enggak Inggris kurang juragan ibu lah kok ten Sumerah enak
juragan kok disamprot raine. Takre kalih Pak Sasa semonggo. Lah sampean polane ngono nyenyek kalih kula. Ejis. Dinyak niku lara, boten sumerat. Jaluk dikabrak Pak semonggo. Teman wonten ing kok lurah kene sinten mawon ana